Mas Eri adalah tim sukses nomor 2 ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Mas Eri beserta keluarganya dan tim suksesnya membuahkan hasil. Dan mudah-mudahan sukses ya untuk nomor 02 ya. Amin, amin. Oke, sebelum kita melakukan pemijatan seperti biasa kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disembuhkan dari segala sakitnya, diangkat semua penyakit dari tubuhnya, dan mudah-mudahan dijauhkannya dari malah bencana beserta keluarganya, dan mudah-mudahan disukseskannya segala usahanya, cita-citanya. Oke, mulai. Allah Akbar. Enggak. Ini aku melakukan bintang dengan tadi masuk ke kuala. Mulai. Nanti OTP-nya masuk ke telegram situ, itu belum masuknya SMS di situ. Iya, iya. Jadi nanti kalau ada masuk OTP, nggak boleh di sini ya. Oke. Jadi standby di situ, aku masuk ke kuala ini. Nggak boleh. Bikin ke mana? Kita sudah bekerja dari dulu ya, buat sekarang-sekarang ya, mau gabung-gabung di luar lah. Iya kan Pak? Iya. Gak usah terlalu di... Eh, kok lapar mau menangkan, Pak? Pak! Basah semua ini. Wow! Banyak. Kasih minyak semua ya, ini lagi. Tidak lama ya, Pak. Ini, kau ikut. Ya, berarti kita kan bisa kalau langsung mau nanti kita, enggak, Pak. Jadi kan ini sudah lama untuk bekerja. Iya kan? Ya. Ini.
Mesti panjangnya. Mau panjangnya? Iya. Gak bisa. Terus pada bisa tuh. Kalau itu capek tuh. Itu butuh badak. Iya. Butuh pakai. Pixitong. Yang tadi itu dipakai apa, Pak? Misu. Bisa lho? Iya. Begitu, bisa gitu, oh. Tinggalnya. Tidur sana, ngantuk. Masa juga enggak. Mungkin ya kalau tidur begini. Tidur.
juga boleh. Ini juga di kamar mas. Eh di kamar di kamarnya tu mas. Di kamarnya dah kerja kerja macam ni ke? Bosa. Di tu mana? Di kamarnya ni, di kamarnya ni, di kamarnya di kamarnya apa? Tapi kita bagi pembersihan masjid ya. Iya, pembersihan masjid. Itu boleh dilanjutkan.
Berarti enggak pakai apa orang tadi. Kalau di pondok, kalau di pondok kan dia masak. Saya sering panggil itu seperti itu. Baca-baca sih. Kalau kita ini ego, Pak. Kita, ego baiknya. Kalau kita ego. Masa pulang, Pak. Iya. Haji Tari siapa itu? Bagaimana? Haji Tari dulu di daerah sekarang di daerah luar ya, semua entah mau agak sudah mau depan dulu itu masih berapa orang ini? Buat lawan itu bisa dirusuk terus direlokasi kan? Nggak, bisa juga iya. Jadi kita ada belakang, ada belakang, ada parkir ada, terus terang sampai, terus sebenarnya terang tidak. Jadi, sebenarnya sudah lagi selesai, ya. Masih. Ini pasir satu, mas. Ini pasir. Pasir dulu, sekarang sudah berakhir, tapi masih banyak pasir. Oh, sejauh pasir ya? Jual pasir di sini? Oh, iya, itu kan tanah bakat di sini. Jadi kayak apa itu? Tidak bisa datangkan pasir di sini? Bisa? Bisa. Bagaimana caranya sih? Tapi kalau saya percaya ini kan untuk program pasir dulu di kota akhir itu dulu Pak Jusman yang kayak pasir itu sekarang ini sudah kita bekas masjid sekarang udah berhenti lah. Jadi tidak ada siapa? Tidak ada yang kontrak ya. Jadi datangkan pasir di kita harus siapkan mobil truk. Satu jual di situ aja kan? Iya, yang di situ aja. Tapi harus apa? Kalau pakai orang lambat kan? Harus ada awal satu. Iya. Kita coba aja. Iya, iya. Iya. Sangat sih juga. Jadi buat asli. Kamu ini? Iya. Lo buat masjid juga. Kalau pakai telur bolu sih orang pun. Pasir kan pada kalau begini pasti oh ibu gak cukup rasa, banyak pembeli itu banyak ada di sini ada ketek cuma itu lagi, cuma naik kan mau kepalai tenaga malam situ ya mana itu pun satu truk itu iya, kalau satu truk itu karena manusia rame eh, yang dicolong si Mulia itu kan iya, naratnya kemarin seperti pada mobil kecil kan dua sen aja mulai aku tak dulu mobil itu kalau sini gak bisa nyokain dia iya 100 ribu dan dicolong masih gak ada pangkaran kan? Nanti itu sudah kena sebetulnya 63 iya dulu kan kita ada di toko sekarang langsung di lokasi ya lokasinya
SMP itu? Hah? Ada persekutuannya? Ada grup di grup berapa sukses lihat ya. Oh sebelah lagi jangan ikut, jangan ikut lihat ya. Terus itu kenapa ya? Itu buku dulu bro, apa bunga sih? Angin. Yeah.